Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli 'ala Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Dina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a warizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli sudur nabiy faidil iman bik wa jamil tawakkali ali wa ahina bi ma'rifatik wa amirna ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik sekalian, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita menjukan dari Kamis ke Selasa karena ada kegiatan yang lain. Kita akan masuki bab yang ke-25. Berarti insyaallah pekan depan kembali ke Kamis dengan PR-nya double ya, insyaallah. Baik, untuk hemat waktu, kita langsung bab 25. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru bi ada'il amanati, yaitu perintah untuk menunaikan amanah. Antum ikra. Qala Allah ta'ala ikra bi sabr. Al-amru bi ada'il amanati. Al-amanatu amru jami'an. Ba al-amanatu ya, bantu yang lainnya. Al-amanah itu apa itu? Apa coba? Amrun. Ya. Al-amanah itu amrun jami'un. Ya. Lima. Ya. Kulli fa. Ya. Bihin insan. Ya. Awis tak mana? Awis tak mana? Alaihi fahiya Tashmulu. Mencakup. Hukukullahi. Tal. Ya, kalau ada ka berarti kaf. Ya. Atas mulu. Hukukul ibadi. Ya. Ya. Kok nyaman gimana? Enggak ada alifnya kok. Ya. Ya, bagi al-insan ay yakuma biha. Apa itu kira-kira? Apa? Mimnya diapakan? Khairu ayyakuma biha khairu kia yamin. Kan itu apa ini? Terus
yu'attiyaha yu'attiya ha ya tamiluha yaktumuha yungkiruha yatasarrafu duna id setelah duna idnin idnin syara'iyin ya. Ya, artinya al-amanatu amrun jami'un, amanah merupakan perintah yang mencakup keseluruhan dari lima kulifa untuk apa dibebankan bihi dengannya al-insanu manusia. Awista'aman alaihi atau sesuatu yang dia diminta untuk menjaga amanah itu. Fa'iyya tasmulu hukukullah, ini mencakup hak-hak Allah atasnya, kalfaro'id, seperti adalah fardu-fardu dalam Islam. Jadi kewajiban agama ini termasuk amanah, amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Batasmulu hukukul ibadi, termasuk di dalamnya adalah amanah itu adalah hak-hak hamba sesama manusia. Misalnya apa? Wadi'ah, titipan, diberi titipan apa, dijaga ya. Fanya bagi al-insani an yakuma biha khairu qiyamin, maka sepatutnya seyogyanya manusia itu bisa menunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, bagi artinya apa? Seyogyanya itu kalau di Jawa Timur sejatimnya. Seyogyanya ini Jogja kan? Sejatimnya ya, kalau kita kan di Jawa Timur ya. Kalau Anda bahas di Jogja, seyogyanya ya. Ba'ayatiyah al-yahsabiha ya, dan seyogyanya pula ya, itu pihak yang diberi amanah itu menunaikan dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai menyembunyikan amanahnya, jangan sampai mengingkari amanahnya, dan jangan sampai lari atau berpaling dari amanah tersebut. Duna idnin syar'iyyin, tanpa ada izin secara syar'i. Nah, gitu. Nah, inilah perkara yang sangat besar ya. Masalah besar yang dihadapi kaum muslimin adalah amanah ya. Baik pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, ini urusannya amanah semua ya. Berapa banyak ya saudara bisa berpisah dengan saudaranya, anak dengan orang tuanya ya, tetangga dengan tetangganya ya, sama profesi itu bisa berantakan ya, bisa hancur berkeping-keping karena apa? Karena tidak amanah ya. Bahasa gampangnya amanah adalah khianat. Tidak amanah adalah berarti apa? Khianat. Karena apa? Ciri munafik apa? Idza tumina khon ya. Kalau dia diberi amanah ya, dia malah dipercaya, dia khianat. Dari kata amanat itu ada kata unsur yang namanya kepercayaan. Yang kepercayaan itu di bahasa Inggris namanya kredit. Ya, bahasa Latinnya credo. Ya. Karena itu orang yang pinjam ya, orang yang pinjam ya diberi apa namanya? Diberi kredit. Maksudnya apa? Orang yang minjem itu percaya apa? Bahwa
pinjamannya akan dikembalikan, makanya diberi kredit. Gitu, akadnya akad kredit, akad kepercayaan. Sayangnya banyak orang yang menyanyiakan kepercayaan itu. Dipercaya dia malah khianat. Ya, dipercaya malah dia menikam dari belakang, ya. Menggunting dalam lipatan, menusuk teman seiring. Nah, itu ya namanya sering disebut dengan seperti itu. Nah, maka ini juga bagian dari ujian iman kita. Ujian iman kita, ya, para aktivis, ya, para aktivis Islam itu diuji dengan amanat ini. Kalau kajian semangat, ya, kalau ngeritik yang sifatnya textbook thinking begitu luar biasa hebatnya, gilirannya amanat dengan teman sendiri dikhianati. Gilirannya pinjam enggak dikembalikan, ya kan? Hutang enggak dibayar. Ini enggak amanah semua itu. Tapi kalau bicara Islam lantangnya luar biasa. Bicara untuk mengkritisi yang lainnya luar biasa. Tapi gilirannya hanya untuk menyelesaikan hutang piutang itu katot. Apa katot? Gagal total, ya. Malah mengecewakan. Ya, makanya janganlah kamu ngaku kenal sama seseorang sebelum apa? Salah satunya apa? Bermuamalah. Yang lainnya apa? Selain safar. Ya, safar. Satunya lagi apa? Jadi safar sama muamalah itulah yang paling akan bisa membuktikan apakah kita betul-betul mengenal saudara kita apakah tidak. Mengenal karakternya, mengenal sifatnya, mengenal jati dirinya, mengenal siapa sesungguhnya. Topengnya akan hilang, ya. Topeng akan tersingkir ketika safar dan muamalah, ya. Oleh karena itulah hati-hati dengan bepergian, hati-hati dengan muamalah ketika bersama. Yang sudah berlalu, kalau kita mempunyai catatan, segera kita tobati, kita tetap masa depan, bagaimana kita menjadi seorang yang amanah, ya, khususnya dalam bidang muamalah. Karena muamalah inilah yang paling langsung dirasakan dampaknya oleh orang lain. Ya. Kalau antum enggak sholat, itu urusan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya bisa langsung tapi orang enggak tahu, atau nanti di akhirat. Tapi kalau antum enggak amanah dalam urusan dunia, muamalah, itu dampaknya langsung kepada orang lain. Menyengsarakan, menyusahkan, menyedihkan, mengecewakan, merugikan, membahayakan. Nah, itulah. Langsung begitu. Kalau kita enggak amanah. Ya. Dunia ini banyak dipenuhi dengan orang-orang yang tidak amanah, orang yang culas itu banyak. Antum harus tahu. Orang yang licik itu banyak, orang yang culas itu banyak. Ada di sekitar kita. Dan na'udzubillah, sama na'udzubillah, jangan sampai itu adalah kita. Ya, na'udzubillah wal iyadu billah. Baik. Iqra. Anta. Atali. Ila wala illa. Ila ahliha. Ya. Artinya mereka yang mana? Ya'murukum wala ya'muruhum. Ya. Ya. Mustamir? Amanati ila ashabiha.
Ya ummu. Ya ummu. Pakai ain ya, ya um. Jami'al. Ya, kok yang kumal, yang kumal. Bukan kof itu, ain, ain. Al-wajibati. Min. Min. Min haku Allah. Hu hu hu. Min haku Allah ta'ala. Ya. Min. Min haku Allah. Min. Min haku Allah. Min. Min. Min harfu jarrin. Min haku Allah ta'ala. Terus masih ada. Ala. Wanu wanuri wal 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 kafaroti ya wal ghairi dzalik mimma wa mu'taman mu'tamanun mu'taman mu'tamanun mu'tamanu alaihi mu'tamanun nun nun mu'tamanun alaihi la yatla yudla alaihi yutla alaihi al-ibadu 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 ya, diartikan ya'murullahu subhanahu wa ta'ala an tu'addil amanati menunaikan amanat ila ashabiha kepada yang berhak benda yang berhak untuk menerima amanat itu bahwa ya ummu jami'al amanati alwajibah al-insan dan ini mencakup keseluruhan dari amanat-amanat yang diwajibkan kepada manusia min huquqillahi ta'ala dari hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala ala ibadi kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Contohnya apa? Sholat, zakat, puasa, haji terus. Mamana'an udhur? Mamana'an udhur? Jam'un min nadrin. Mamana nadr? Nadr, nadr. Nadr, nadr. Ya nadr, nadr. Nadar ya nadar. Nadar ya nadar diserap dalam bahasa orang yang punya nadar harus ditunaikan. Ya, kalau saya tamat dari surah Ya'imat ini, maka saya akan misalnya berjalan kaki sejauh 500 meter. Misalnya begitu ya. Harus tunaikan itu. Tapi kalau misalnya kalau saya tambah saya akan jalan kaki sejauh 10.000 km, pikir-pikir antum ini jelas saja, yang benar aja antum janji kayak apa itu? Itu nadar bunuh diri itu 10.000 km jalan kaki itu. Ya enggak? Push up 500 kali, oh, gimana itu? Nyicil. Kredit jadi. Hati-hati, nadar hati-hati. Maka nadar itu tidak disunnahkan. Tetapi udah kadung harus ditunaikan. Itulah nadar ya, hati-hati. Lupa ya sampai mati kalau lupa ya enggak akan dihukum. Tetapi kalau dia bilang lupa, berarti kan ingat. Kalau dia bilang lupa itu dibawa mati artinya. Tapi kalau dia bilang maaf, saya lupa. Berarti kan ingat waktu itu. Saya lupa kalau saya punya nadar ini, berarti kan ingat. Ngomongnya lupa, tapi kenyataannya apa? Ingat, kan gitu. Wal kafarat, itu kafarat, sumpah.
sumpah yang enggak benar ya, kafarah, dan juga yang lainnya. Dan apapun yang diamanatkan kepadanya, termasuk layyutul alaihil ibad, termasuk sesuatu yang yaitu yang tidak diperlihatkan kepada semua orang ya. Jadi maksudnya ada amanat-amanat itu yang meskipun orang lain itu enggak tahu, enggak diumumkan maksudnya, tapi kalau itu amanat ya ditunaikan. Jadi penunaian amanat itu bukan masalah diketahui sama orang apa enggak gitu ya. Maksudnya orang kadung ngomong sama orang apa enggak, itu enggak ada hubungannya. Namanya amanat ya ditunaikan. Baik ngomong sama orang maupun enggak ngomong sama orang. Karena itu urusannya pribadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa min ba'duhum ba'din kal wada'i ya taminuna bihi min itla'in bayyinatin ala dzalika terus fa'amarallahu iya. Lam. Terus. Yak al. Ayo, lam itu apa? Yak ifal. Lam itu apa? Menjazmkan fi'il. Berarti apa? Man lam yaf. Lo. Lam itu menjazmkan fi'il. Berarti apa? Lam yaf al. Yaf al. Nah. Fit dunia. Akhada minhu dalik yauman qiyamati kama sabatan fis fil kama sabata fil hadithi as-sahihi alladhi akhrajahu muslimun ana rasulullah أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدن حقوق إلى أهلها حتى يا قطسو نساتل جماعي من الشاتل قرنائي يا artinya gimana itu termasuk diantaranya adalah min hukil ibadi ba'du mala ba'din, termasuk di dalamnya adalah kalau tadi itu hukukullah ya, Allah kepada kita ya, kita janji untuk baca Quran, janji kepada Allah, kalau apa namanya dikabulkan doanya kita akan baca Quran berapa juz misalnya, gak ngomong sama siapa-siapa, dia janji kepada Allah, itu termasuk yang layyutul alihi aliba, termasuk enggak ditampakkan kepada orang lain, itu juga ditunaikan. Nah, termasuk di dalamnya adalah amanat-amanat kepada manusia sebagian kita pada sebagian yang lain, contohnya apa? Wada'i, yaitu titipan ya, termasuk yang lainnya, termasuk titipan yang ghori itla'in bayinah, itu titipan yang enggak ada buktinya. Jangan sampai peneran lah, enggak ada bukti nih ya, titip enggak ada bukti kalau yang titip itu
buktinya nggak ada, nggak ada kwitansi, nggak ada tanda terima. Nanti 5 tahun lagi ini hanya, oh ini bukan punyamu, mana buktinya kalau ini punyamu? Karena yang dari awal tidak ada buktinya. Nah, namanya nggak amanat ya. Maka meskipun enggak ada buktinya kalau itu memang bukan milik kita, fa amarallahu azza wajalla bi ataiha, maka Allah tetap memerintahkan untuk menunaikan amanat itu. Siapa yang tidak menunaikan amanat seperti itu di dunia, maka nanti dia di hari kiamat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, la tu'addunnal al-hukuku ila ahliha. Ya. Sungguh yang namanya hak-hak itu kepada yang punya hak itu pasti akan ditunaikan. Sampai yaitu kambing yang tidak bertanduk itu akan dipisahkan, maksudnya akan membalas kepada kambing yang bertanduk. Maksudnya kalau kambing yang bertanduk itu menanduk ya, tanpa ada kesalahan apa-apa dia menanduk, kambing yang lainnya itu juga akan ditunaikan. Sampai kayak begitu. Jadi hati-hati dengan amanat ya. Dan ini juga bagian dari solusi. Sekiranya kaum muslimin ya itu semuanya atau mayoritasnya adalah betul-betul bisa menunaikan amanat dengan sebaik-baiknya, maka ini akan bisa menyelesaikan banyak masalah pembangunan ya, kesejahteraan ya, itu akan cepat terwujud kalau mereka-mereka yang terlibat di dalamnya itu memegang amanat dengan sebaik-baiknya. Kenapa Indonesia masih terbelakang dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain? Itu karena kita kurang amanat, gitu loh. Kenapa terjadi korupsi? Karena apa? Kurang atau tidak amanat. Kenapa bantuan tidak sampai kepada yang berhak? Karena apa? Tidak amanat. Seterusnya, ya. Jadi amanat inilah yang sering diungkapkan. Bahwa jabatan itu adalah bukan takrim. Ya, didengarkan. Jadi jabatan itu bukan merupakan takrim atau pemuliaan, penghormatan, tapi dia merupakan taklif, beban atau amanah. Ya. Maka itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh rakyat kepada pemimpinnya. Yaitu apa? Amanah ya, betul-betul amanat di dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Nah, jangan sampai mengkhianati rakyatnya sendiri. Makanya ada istilahnya amanat penderitaan rakyat, yaitu sampai begitu kan, ampera, amanat penderitaan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya pemimpin itu ingat bahwa di balik segala macam fasilitas yang didapatkan karena menjadi pejabat ya, dapat rumah dinas, mobil dinas ya, semuanya serba dinas, dibiayai semuanya. Makan dibiayai, minum dibiayai, tidur dibiayai, melek dibiayai, semuanya dibiayai ya. Pakaian dibiayai. Itu semuanya tujuannya supaya amanah, supaya enggak mikir dirinya sendiri, yang dipikir adalah rakyatnya. Bukan malah bablas. Ya itu apa? Dikasih mobil dinas, mikirnya apa? Kok cuma satu mobilnya? Nah, gitu kan, tambah dua. Setelah dua apa? Kok mereknya cuma ini? Pengen ditambah lagi. Terus, kapan itu mikir rakyatnya? Terus mikir apa? Dirinya sendiri, fasilitasnya itu. Jadi bagaimana supaya amanat itu ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Lanjut. Panjang. Yang mana yang banyak coba? Inna arabna al-qamati. A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardh wal jibali fa anna ayyi apa? Fa? Fa abayna ayyi amilna amilna hawa hash fa na minha wa hal insa inna hu kana zaluman jahula. Ya. Artinya? Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada Ibrahim. Jadi, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Dan bukan amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat mungkin. Ya. Jadi manusia itu punya kecenderungan umumnya ya, itu bukan menghindari amanah. Manusia itu cenderungnya apa? Mencari amanah. Kalau dia nggak dapat amanah itu gelisah, pengen supaya dapat amanah. Langit nggak mau, ya kan? Langit nggak mau, bumi nggak mau. Gunung gak mau, terus yang mau siapa? Manusia. Ya, hati-hati, itu adalah kecenderungan manusia itu begitu. Apakah mesti salah? Ya tidak. Karena kalau sampai semuanya menghindar kan juga bubar, ya kan? Kalau semua gak mau diberi amanah kan bubar dunia ini. Jadi manusia itu punya potensi untuk mengajukan diri sebagai pemegang amanah. Terus bagaimana caranya? Ya dia harus ngerti ilmunya, ngerti apa kemampuan dirinya supaya pas antara amanat yang diinginkan dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang jadi masalah apa? Antara kemauannya dengan kemampuan yang tidak nyambung, akhirnya bubar. Mampunya jadi ketua RT, pengennya jadi presiden. Nah, kan gitu. Bagaimana? Kan gitu. Jadi bukannya mencari pengen jadi presiden itu bukannya enggak boleh, enggak ada yang melarang. Tetapi yang dilarang itu kalau ternyata tidak nyambung dengan kemampuannya. Bahkan masyarakat akan senang, akan diuntungkan kalau banyak orang yang cari amanat memang dia itu cakap. Daripada enggak ada yang mau dan semuanya enggak ada yang cakap, kan bubar nanti. Rusak nanti gitu. Jadi masalahnya bukan mau tidak maunya tetapi kecakapannya, gitu ya. Lanjut. Yukhbirul mau maula maula anhu annahu annahu khayyaras khayyaras samawati wal ardi wal ar ya khayyara itu adalah wal ardo wal jibali ya wal jibala bi ay yaftarido bi ay yaftarido tarido bi ay yaftarido tarido alihinna tina tina wa yaj'alu lahunna thawaban wa iqaban wa yasta'minuhunna ala dini fakulna musakhiratun musakhiratun li amrika li amrika la nuridu ikoban
wa arradallahu subhanahu at-taklifa wa qabulal awamiri wa nawahi bi syartiha ala insani terus usiba tarokaha ukiba faqabalaha ala dofihi wajahlihi wa zulmihi illa man waffaqallahu musta'anu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa sesungguhnya Allah telah menawarkan kepada semua langit dan bumi dan gunung, yaitu untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban agama ini. Ya. Dan kemudian Allah menjadikan, maksudnya menyiapkan untuk mereka apabila mau menjalankan kewajiban agama ini akan diberikan thawaban wa iqaban, pahala maupun hukuman, pahala bagi yang menjalankan dan hukuman bagi yang tidak menjalankan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yaitu menawarkan amanat itu ya di atas agama ya. Tetapi kemudian semua makhluk mengatakan tidak, maksudnya tidak sanggup, tidak mau ya. Jadi apa kayak katakan ya, kami hanya akan mengikuti atau tunduk kepada perintahmu. Kami tidak mengendaki pahala maupun hukuman. Maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan beban itu dan menerima perintah dan larangan dengan syarat-syaratnya kepada manusia. Karena langit, bumi, gunung udah enggak ada yang mau, akhirnya diberikan amanat itu kepada manusia. Siapa yang menjalankan amanat itu, usiba, dia akan diberikan balasan, maksudnya ganjaran. Siapa yang tidak menunaikan amanat, ukiba, dia akan diikop, dia akan dihukum. Maka kemudian mereka menerima amanat itu, manusia itu, ya, dengan segala ala dofihi, dengan segala apa, kelemahannya, wajahli, kebodohannya, wadulmi, dan kedolimannya. Illa man waffaqallahu, kecuali siapa? Orang yang diberikan waffaqo, apa artinya? Taufik. Waffaqo yuwaffiku taufikon. Nah, tasrifnya gitu ya. Sudah sampai situ? Sudah sampai sulasi masjid belum? Baru sulasi mujarad sudah selesai. Sorofnya? Oh, belum. Sorof belum sama sekali. Nahwu sudah. Ya. Ya di sini maksudnya. Ya, waffaqo itu sulasi mazid ya. Mazid dengan tasdid. Waffaqo yuwaffiku taufiqan ya. Kecuali yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir. Apa huruf apa? Wadernya Abu Hurairah roti gitu loh. Abu Hurairah roti nanti di sini enggak ada roti soalnya ya. Rasulullah
Ayo. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina qala. Wa fi riwayatin wa zama annahu ya artinya bersama anak Muslim dan meskipun dia mengaku seorang Muslim. Ya, ah itu berat ya. Saya ingin soma wasallah bersama anakku Muslim. Meskipun dia puasa, dia sholat dan dia mengaku sebagai seorang Muslim, tetap saja dia terkena tanda-tanda orang munafik. Tapi nanti kalau di dalam kajian lainnya detail, itu namanya munafik, yaitu amali, ya, munafik amali maksudnya, bukan munafik etikodi. Kalau munafik etikodi itu memang dia enggak pernah Muslim, ya, enggak pernah sebagai seorang Muslim, dia enggak pernah percaya dengan Quran, dengan sunnah, dengan rukun iman, enggak pernah. Itu namanya nifak etikodi. Kalau ini maksudnya adalah nifak amali, ya, karena kelakuannya, perbuatannya menyerupai sama dengan orang munafik, tapi bukan orang munafik secara etikodi. Contoh lainnya apa? Yang gampang, maksudnya nggak ada minum orang munafik. Contohnya ada orang kafir makan nggak? Terus kita makan ya? Nah, berarti tanda-tandanya sama kan? Tanda-tandanya sama makannya. Apa kita katakan bahwa kita orang kafir? Kan tidak. Hanya sama dari segi tandanya saja. Karena kalau munafik etikodi itu memang betul-betul tidak pernah dia beriman sedikit pun, dia tidak pernah mengimani. Itu namanya munafik tulen etikodi. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah munafik amali. Yaitu apa? Janji bohong, bicara bohong, janji diingkari ya tepatnya, kemudian diberi amanah dia berkhianat. Itu adalah ada pada semuanya. Banyak orang yang mengaku Muslim maupun yang tidak Muslim yang kalau diberi amanah dia tidak, dia berkhianat. Ya. Ayo. Ya, ayat maksudnya adalah alamat, bukan ayat Al-Quran maksudnya ya. Maksudnya ayat ini maksudnya, maksudnya adalah alamat alias tanda. Terus? Ayo. Lamnya apa itu? Ya. Mukhalafatul zahiri. Bahwa? Man al-Islam
Itu bukan isim tabdil, itu fi'il itu. Hmm. Man adharo al-islam. Wa'ab. Itu fi'il juga. Fi'il itu. Hmm. Ya. Ya, terus jadi apa nifak itu apa? Mukhalafatud dohir. Ya, jadi kontradiksi antara lahir dan batinnya. Ada dua macam, ada dua kisem. Itu apa? Nifak dalam bidang etikot. Jadi adalah yang termasuk dosa besar. Ya, termasuk masalah yang besar. Karena ini apa? Hakikatnya dia adalah kufur. Kemudian yang kedua nifak perbuatan. Ini yang termasuk lebih kecil. Contohnya apa? Riya. Orang munafik, wal munafiku artinya orang munafik adalah man adharul islama li ahli, yaitu orang yang menampakkan Islam. Menampakkan Islam. Dan menyembunyikan selainnya, selain daripada Islam. Di dalamnya sebenarnya bukan Islam. Casingnya baru kemudian Islam. Kemudian akhlafa maksudnya apa? Lam yaf. Yaitu tidak menunaikan atau tidak menepati. Wa in za'ama, apa itu nih? Wa in za'ama. Wa in qala wa ad'a. Itu meskipun dia itu mengatakan atau mengklaim, ya itu za'ama, ya. Sudah lewat ya. Lanjut, Adam. Munabihatun itu karena dama ala fasadima siwaha siwaha artinya iktisar maksudnya itu itulah hadirah maksudnya itu dicukupkan tandanya cuman itu saja berapa, hanya tiga kan ayatul munafik berapa salasun dicukupkan tiga saja di anna munabiyatun alama ada karena apa karena tiga itu sudah mewakili atau menjadi peringatan kepada yang selainnya maksudnya tiga meskipun cuma tiga tapi tiga ini sudah mencakup mewakili pada kerusakan yang lainnya. Daratun nafasa dimasiwaha. Jadi menunjukkan rusaknya dari apa-apa yang selain daripada selainnya itu. Maksudnya sudah tercakup di dalamnya. It aku aslutiyanati munhasirun. Ya. Panabaha terus panabaha panabaha ala asadil qawli bil hadith terus ala asadil fi'li bil khiyanati ala asadil niyati bil halfi. Ya, nah, ini yang disebut mencakup itu. Kenapa tiga sudah mencakup? Karena sebenarnya pokok dari urusan pengamalan agama atau keagamaan itu yang cuma tiga, itu apa? Perkataan, perbuatan, dan niat atau motif. Maka Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah SAW mengingatkan tentang rusak, kerusakan dari perkataan itu dengan apa? Bohong. Rusaknya perbuatan dengan
khianat, rusaknya hati dengan halaf, ya. Itu apa dengan ini apa ini? Ini kha nih harusnya. Ya. Jadi maksudnya adalah pengingkaran. Ayo antum. Samir. Ikra. Apa? Ayo. Terus? Dakwal Islam. Sudah cukup. Man istamat fihi hadhihi sifat, siapa yang terkumpul di dalam dirinya itu sifat-sifat ini, berapa berarti? Tiga itu. Sara fi nifaqi. Maka dia terjatuh ke dalam kemunafikan yang tidak ada manfaatnya klaim dia terhadap Islam. Akhir. Asadaku apa maksud asadaku? Asidaku. Asidaku bil hadith. Si? Bil hadithi wal wafa'u bil wa'di. Terus? Wa ada wal amanati. Ya. Yo, keterangan itu keterangan itu predikat berarti apa? Yo, keterangannya apa? Predikat semuanya subjek ya. Asyidu fil hadisi subjek, walafau fil wa'di subjek, wadul amanati subjek. Terus predikatnya berarti? Umurun wajibatun, ya kan begitu. Kan udah tak kasih tahu tiga itu, pertama itu asidu bil hadisi wal mafau bil wa'di wada'ul amanati, itu subjek. Predikatnya apa? Umurun wajibatun. Jadi jujur dalam perkataan, tepat dalam janji, tunai dalam amanat, itu termasuk perkara-perkara yang diwajibkan. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya habis. Ya, kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Jadi itu ya apa PR-nya, hadisnya satu ini. Kemudian ini Al-Ahzab 72 ayatnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.